kembali di channel GoJJ. Tetap semangat ya. Di video kali ini kita meluncurkan segmen baru dengan nama Ilmu Pengetahuan dan Lego. Ya, Ilmu Pengetahuan dan Lego. Dan ilmu pengetahuan di video kali ini kita bicara tentang kura-kura. Kurang lebih seperti ini bentuk Legonya. Simak terus videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Support terus channel GoJJ. Thank you. Semua pasti tahu kura-kura. Hewan ini terkenal dengan gerakannya yang lambat. Walaupun begitu, kura-kura memiliki beberapa fakta unik. Kura-kura adalah hewan yang bersisik, berkaki empat, yang termasuk golongan reptil. Bangsa hewan yang disebut Estudinata ini khas dan mudah dikenali dengan adanya rumah atau batok yang keras dan kaku. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal tiga kelompok hewan yang termasuk bangsa ini, ialah penyu, labi-labi, dan kura-kura. Dalam bahasa Inggris, dibedakan lagi antara kura-kura darat, land tortoise, dan kura-kura air tawar, freshwater tortoise, atau terrapins. Kura-kura merupakan salah satu hewan purba. Fosil kura-kura tertua kedua yang berasal dari masa Trias sekitar 210 juta tahun silam. Trogonocelis telah berbentuk mirip dengan kura-kura masa kini. Perbedaannya, tulang belulang di bagian punggung belum begitu melebar dan belum semuanya menyatu membentuk tempurung yang sempurna. Kura-kura purba hidup dan berkembang kurang lebih sejaman dengan dinosaurus. Acelom misalnya, kura-kura raksasa yang diameternya dapat mencapai lebih dari 4 meter. Uniknya, kura-kura berevolusi hanya dengan sedikit perubahan. Selain merupakan hewan purba, kura-kura juga ternyata bisa memiliki umur yang panjang loh. Hewan ini bisa hidup lebih lama dari manusia, yaitu sekitar 150 tahun. Bahkan ada seekor kura-kura yang berusia lebih dari 180 tahun. Keunikan lainnya, kura-kura bisa hidup di darat maupun di air tawar. Namun begitu, biasanya hewan ini lebih memilih untuk hidup di darat. Telur kura-kura ditanam di dalam pasir supaya hangat. Kura-kura ada yang herbivora, karnivora, dan omnivora. Mereka ada yang memakan tumbuh-tumbuhan, rumput laut, buah-buahan, dan serangga kecil. Nantikan seri Ilmu Pengetahuan dan Lego selanjutnya. Dan berikut video tentang Lego kura-kuranya.